Seperti inilah tumpukan sampah yang berada di Sungai Citarum, tepatnya di Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat. Sedikitnya ada lima ton sampah yang terbawa arus Sungai Citarum. Satgas Citarum Harum Sektor 9 dibantu masyarakat setempat pun langsung melakukan upaya meskipun dengan menggunakan alat manual. Menurut Komandan Sektor 9 Citarum Harum Kolonel Infanteri Arif Prayitno, dalam menanggulangi sampah dibutuhkan peran seluruh lapisan. Kolonel Infanteri Arif Prayitno menyayangkan kelambanan pengadaan alat berat. Kegiatan hari ini salah satu bentuk kegiatan dari proyek Citarum Harum bukan proyek ya kegiatan Citarum Harum. Kebetulan ada eh, sampah yang bertumpuk di sektor 9 adalah produk dari buangan sampah dari sektor yang di atasnya. Bertumpuk di sini, ditambah lagi sampah-sampah yang sisa dari sebagian di sektor 9 ini. Nah, kemudian eh, sekarang, hari ini kita melaksanakan bekerja sama-sama dengan masyarakat, besok kita akan didukung oleh eh, alat berat untuk mengangkut sampah ini sampai bersih. Pihak Satgas Citarum Harum menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sekitaran sungai agar program Citarum Harum yang diamanatkan dari peraturan presiden bisa terlaksana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.